Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat datang kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Oke, untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto transisi jedok-jedok menggunakan DJ keringatan Aisyah Maimunah dengan versi yang terbaru ya. Nah, untuk lagunya teman-teman bisa dapatkan di aplikasi TikTok ataupun di YouTube ya. Oke, baik, di sini admin menggunakan satu aplikasi yang namanya adalah aplikasi Capcut ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya, dan untuk tampilan layar awal dari aplikasi Capcut adalah seperti ini. Oke, di sini kita langsung saja klik saja bagian New Project. Di sini kita pilih bagian foto. Oke, setelah kita klik bagian foto, silahkan teman-teman bisa pilih untuk fotonya. Kita hanya menggunakan satu foto saja. Oke, sebentar admin akan pilih untuk foto yang ingin kita edit jedak-jeduk ya, seperti di video pertama tadi. Oke, jadi foto ini yang akan admin ambil, caranya kita tekan saja bagian lingkaran di sini. Oke, kita klik gini dan kita klik seperti ini, dan di sini kita pilih ADD untuk fotonya. Nah, untuk memperpanjang dari durasi fotonya, caranya kita tekan saja fotonya, kita geser ke sebelah kanan. Oke, seperti ini. Baik, langkah yang kedua yang harus kita siapkan adalah musiknya. Kita bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Jadi posisi dari musiknya dan fotonya sudah siap. Nah, untuk menentukan beatnya ataupun potongan-potongan per fotonya, di sini teman-teman bisa tentukan melalui musiknya. Nah, jadi seperti ini, kita klik saja bagian musik. Di sini kita pilih match cut, dan caranya adalah teman-teman tinggal klik saja bagian atas dan ADD beatnya di bagian bawah. Nah, oke, jadi untuk caranya adalah seperti ini. Oke ya, buat teman-teman semua yang mungkin ketika ada kesalahan ketika membuat sebuah beat, cara untuk menghapusnya adalah teman-teman tinggal geser saja bagian garis putih ini ke bagian titik kuning yang salah, dan di sini teman-teman bisa pilih delete ya, dan teman-teman juga bisa menambahkan titik kuning lagi dengan posisi yang tepat. Nah, di sini pastikan ketika membuat beat harus tepat ya, karena di sini sebagai acuan ataupun patokan untuk masing-masing potongan per foto. Nah, baik, ketika sudah siap seperti ini, di sini teman-teman bisa klik saja bagian centang. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk posisi yang pertama kita mencari sebuah titik kuning yang pertama ya teman-teman. Jadi kita perbesar menggunakan dua jari, geser ke kiri dan ke kanan. Setelah itu kita perhatikan untuk titik yang pertama, kita luruskan dengan garis putihnya. Jadi caranya adalah kita tekan saja bagian fotonya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita pilih bagian split. Nah, oke, untuk lanjut ke titik yang kedua, caranya kita tekan saja bagian fotonya, dan di sini teman-teman bisa pilih saja bagian split. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya caranya. Jadi seperti ini, kita menggunakan acuan dari titik-titik kuning yang sudah kita buatkan. Yang sudah kita buat melalui musik yang tadi ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa dipotong saja seperti ini, kita tekan fotonya dan kita split. Nah, untuk mendapatkan kedap-kedip putihnya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian potongannya. Oke, di sini kita bisa pilih untuk white flash, dan di sini teman-teman bisa di fullkan. Oke, kita fullkan seperti ini. Dan setelah itu kita pilih apply to all dan kita centang. Nah, seperti ini otomatis sudah berubah ya, untuk logonya masing-masing dari potongan sudah berubah semua. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi akan mendapatkan kedap-kedip putih seperti ini. Oke. Nah, untuk menambahkan animasinya di sini teman-teman tinggal klik saja bagian potongannya. Dan di sini kita pilih bagian animasi. Nah, kita klik seperti ini, dan kita diberikan tiga pilihan animasi yaitu animasi combo, out, dan in. Dan untuk editing kali ini admin masih menggunakan animasi di bagian combo.
silakan teman-teman bisa gunakan untuk animasinya banyak sekali di sini, nanti akan kita bahas. Dan pastikan ketika editing di aplikasi CapCut pastikan harus datanya aktif ya teman-teman. Oke, baik, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi seperti ini. Oke, yang akan kita bahas adalah di sini adalah untuk efeknya. Jadi bagian pertama, foto potongan pertama di sini menggunakan animasi di bagian combo dengan nama efeknya adalah Basic Domic ya. Basic Domino 2, yaitu Basic Domino 2 dengan posisi foto seperti ini ya, teman-teman. Oke, terpotong seperti ini. Oke, yang kedua di sini menggunakan efek di bagian combo dengan nama, maksud saya menggunakan animasi di bagian combo dengan nama animasi adalah puzzle ya, puzzle. Oke, baik, itu untuk yang kedua puzzle. Dan yang ketiga menggunakan zoom 1 sampai terakhir menggunakan zoom 1. Nah, cara membuat ngezoom seperti ini. Oke, cara ngezoom seperti ini, nah seperti ini. Itu caranya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Jadi caranya untuk ngezoom seperti itu, kita tekan saja bagian fotonya. Di sini teman-teman bisa tekan saja bagian layar menggunakan dua jari. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan, ditekan saja fotonya dan teman-teman langsung tekan saja bagian atas ini ya. Menggunakan dua jari otomatis nanti fotonya bisa kita zoom in ataupun zoom out ya. Nah, seperti ini misalkan. Oke, itu untuk ngezoom-ngezoomnya. Itu untuk efek yang digunakan ya, teman-teman. Untuk animasi yang digunakan maksud saya di sini. Jadi untuk foto yang pertama di sini menggunakan Biset Domino 2. Foto yang kedua di sini menggunakan menggunakan puzzle, dan yang ketiga menggunakan zoom 1 ya. Jadi yang ketiga sampai terakhir di sini menggunakan zoom 1 saja. Nah, oke, cukup mudah bukan? Nah, oke, baik, di sini yang akan kita bahas yang kedua adalah bagian efeknya, dan di sini admin menggunakan efek di bagian black flash. Nah, ini hanya posisi untuk foto yang pertama saja. Jadi yang kedap-kedip seperti ini. Oke, setelah itu admin menggunakan efek di bagian paste ya. Di bagian paste ini teman-teman bisa dapat efeknya di bagian frame. Nah, bagian frame yaitu untuk efeknya, efek yang ini ya, pastel. Jadi efek yang seperti bingkai ya. Jadi efek seperti bingkai di posisi sebelah kanan dan kiri. Oke, teman-teman bisa difullkan sampai di akhir dari musiknya. Oke, jadi untuk kemudian di sini admin juga menggunakan efek pole star. Yang menggunakan efek pole star di sini teman-teman bisa difullkan saja sampai di akhir video, yaitu bintang-bintang. Oke, bintang-bintang yang seperti ini ya teman-teman. Jadi bintang-bintang di pojok sebelah kanan. Oke, dan menggunakan efek disco ball ini di bagian party ya teman-teman. Oh sorry ya, di bagian mood ya teman-teman. Jadi disco ball ini efek-efek yang biru ya. Nah, jadi gelembung biru seperti ini ya, contoh biru. Ini menggunakan efek disco ball ini di bagian mood ya teman-teman. Baik, dan yang terakhir di sini admin menggunakan efek masih di bagian mood dengan nama efeknya adalah shooting star. Shooting star adalah meteor jatuh ya, seperti meteor jatuh. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini menggunakan untuk efek-efek yang 4 dan 6 seperti ini. Ini teman-teman bisa dapatkan di bagian efek kembali. Oke, dan teman-teman bisa geser saja ke sebelah kiri. Di sini ada yang namanya efek adalah efek split. Nah, di sini teman-teman bisa disesuaikan saja. Di sini ada 4, ada 6 dan ada 9. Teman-teman silahkan disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk mendapatkan kedap-kedipnya, kedap-kedip hitamnya, teman-teman bisa dapatkan di bagian party dengan nama efeknya yaitu black flash. Dan teman-teman bisa dikasih sedikit-sedikit saja ya. Oke, jadi teman-teman bisa dikasih sedikit-sedikit saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, cara menggeser efeknya, memperpanjang adalah ke kanan dan memperpendek adalah ke kiri ya. Jadi cukup mudah sekali ya teman-teman. Oke, jadi setelah teman-teman selesai editingnya, jangan lupa buat watermark di bagian belakang, kita hapus ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi cara menghapus watermarknya adalah kita tekan saja bagian belakang. Jadi posisi yang hitam ini kita tekan, dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian hapus, karena kita akan hapus dari logonya itu sendiri ya. Jadi kita akan hapus dari logo CapCut-nya. Nah, baik, ketika sudah selesai seperti ini, silahkan teman-teman bisa klik saja bagian centang di pojok sebelah kanan atas, dan di sini kita bisa pilih saja bagian ekspor, dan otomatis nanti hasil editan kita akan langsung masuk ke galeri
dari video kita. Nah baik, jadi terutama buat para pemula di aplikasi Capcut yang ingin editing sebuah jedek-jeduk ataupun transisi sesuai dengan beat lagu, pastikan ketika kita membuat beat lagu itu jangan sampai salah ya, karena acuan kita itu menggunakan titik kuning yang sudah kita buat, dengan menentukan dari ketukan-ketukan musik yang kita buat. Nah jadi otomatis nanti pergerakan foto akan mengikuti dari jedukan dari lagu tersebut. Nah jika kita salah, otomatis nanti foto tersebut akan lari dari ketukannya. Nah jadi pastikan, karena kita tidak menggunakan durasi waktu ya, jadi kita hanya menggunakan beat ya, jadi tentunya harus pas dan harus sesuai. Nah oke, setelah selesai teman-teman juga bisa tonton saja di bagian video kita ataupun langsung share saja ke aplikasi TikTok ataupun WhatsApp, Instagram. Dan jika tidak, teman-teman bisa klik saja bagian down. Di sini kita klik saja bagian down dan otomatis untuk hasil editan kita sudah masuk di galeri ya, jadi kita bisa cek di bagian video. Nah jadi posisi sudah kita simpan, yaitu posisi di pertama ya. Oke, cukup mudah buat editing sebuah DJ peringatan Aisyah Maimunah ya, dengan versi yang terbaru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.